Pemirsa, satu keluarga nyaris tertimbun material tanah akibat longsor tebing setinggi 30 meter di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Longsor terjadi pasca hujan deras mengguyur kawasan Bandung Raya Minggu malam. Selain merusak satu unit rumah, longsor juga mengancam 10 rumah warga lainnya di lokasi kejadian. Satu rumah warga rusak parah dan 10 lainnya terancam bahaya akibat longsor tebing setinggi 30 meter di Desa Gudang, Kahuripan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu malam. Longsor mengakibatkan dinding salah satu kamar rumah warga jebol dan nyaris menimbun satu keluarga yang terdiri dari 7 jiwa. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bandung Raya Minggu malam menyebabkan kondisi tanah di kawasan tebing lokasi kejadian tidak stabil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun warga mengaku was-was akan terjadi longsor susulan. Hingga Senin pagi, warga dibantu pemerintah desa dan TNI masih membersihkan material tanah yang menimbun salah satu bagian rumah warga. Selain itu, mereka juga memasang tiang penyangga longsor seadanya dengan menggunakan bambu. Pemilik rumah mengatakan saat kejadian seluruh anggota keluarganya sedang menonton televisi di ruang tengah. Namun tiba-tiba dikagetkan oleh bunyi keras dari material tanah yang menjebol salah satu kamar rumahnya tak lama setelah hujan deras reda. Apa waktu kemarin itu sebelum menjelang maghrib kan sore-sore hujan terus gak berhenti berhenti gitu. Terus pas keluar teh udah tanah teh udah ada apa perlahan-lahan ke bawah sedikit-sedikit. Nah pas udah gitu ah nggak apa-apa gitu pas lagi ngumpul tiba-tiba ya ini suaranya boom. Kepala Desa Gudang Kahuripan Agus Karyana mengatakan, sedikitnya ada 5 titik di Desa Gudang Kahuripan yang rawan bencana tanah longsor. Pihaknya berencana akan memberikan bantuan bagi korban longsor berupa perbaikan rumah. Yang paling sering terjadi longsor ini yaitu di kawasan Kampung Andi dan Batu Reok. Untuk sementara kita dengan masyarakat menangani agar tidak terjadi longsor susulan dengan kita kerja bakti dengan menggunakan rucuk-rucuk di pinggiran sekitar rumah agar tidak terjadi longsor susulan. Akibat kejadian itu, satu keluarga diungsikan untuk sementara waktu. Sedangkan untuk mengantisipasi longsor susulan, pihak aparatur desa menerapkan sistem jaga malam di kawasan tebing tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.